Salma Fina Sunan dan Taki Malik lagi-lagi bikin heboh. Bukan karena bertengkar di medsos, tapi karena Taki 18 Oktober lalu sudah move on dan menikah lagi dengan Cheryl Talib, wanita asal Batam Kepulauan Riau. Taki bahkan membuat pengumuman kalau pernikahannya dengan Cheryl akan disiarkan langsung di medsosnya. Pernikahan Taki Cheryl mencuri perhatian lantaran Salma Fina Sunan, mantan istri Taki Malik, menulis status di medsos yang memancing komentar. Masih disangkut pautkan dengan mantan suami yang pada akhirnya menikah duluan, tentu membuat Salma Fina jengkel. Salma akhirnya meladeni komentar netizen yang julid dan kemudian dihapusnya. Jika Salma Fina Sunan banjir komentar julid lantaran dianggap belum bisa move on dari sang mantan suami, lapak medsos Taki Malik justru banjir komentar patah hati karena melihat Taki sudah resmi menjadi suami Cheryl Talib. Doa untuk kita berdua agar sama-sama bisa menang rumah tangga sekitar Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan mulu. Pegang yang erat, pisaunya pegang yang erat dong. Harus diselesaikan loh Ustadz. Hey. Ustadz mah. Mungkin Ustadz tadi jawabin, tau kayak gitu yang dibuat Jesse, gue bilang aja cepet. Dia bilang tadi kan, 12 gila kurang ada. Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Udah ada di sini, sudah selesai prosesi WDK, kita persilakan. Tentunya dia bandingkan dulu momennya, silakan. Silakan foto dulu. Tolong jangan lama-lama, mungkin pengantin pengen istirahat dulu. Ekspresi kelegaan yang diunggah oleh Salma Fina justru berbalik menyerangnya. Publik menilai apa yang dilakukan Salma hanya untuk menutupi dirinya yang belum bisa move on dari Taki. Entahlah, yang jelas segala yang dilakukan putri pengacara ini selalu saja mengundang kontroversi.